Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi surahli sadri wa yashirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul dan insya Allah melanjutkan program ngaji Murattal Irama Nahwan kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita dari awal hingga akhirnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaat dari beliau dan cinta beliau senantiasa kita dapatkan insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Dan insyaAllah kita lanjut pada malam hari ini Irama Nahwan ke surah yang baru, di mana surah yang baru ini kita pilih insyaAllah ke surah As-Saff, ya, surah As-Saff, surah yang berapa itu? Surat ke-61 saja. Ustazah, afwan Iya. Ustazah, kita doa dulu buat Uti Sina, ternyata Qadarullah kena COVID kan sekeluarga tuh saja. Alhamdulillah sih anak-anaknya udah sehat. Sama Innalillahi. Umi Eli yang lagi sakit tuh saja, boleh saja kita doa dulu saja. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang sakit. Ya Allah, berikan kesehatan yang sempurna, dan dengan kesehatan yang sempurna itu ada ujian dan kesabaran yang perlu dilewati, dan mudah-mudahan ya Allah, berilah kesabaran kepada sahabat kami untuk diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian sakit yang Engkau berikan itu, yang Allah berikan itu. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Ya sudah. Dan untuk kita semua, tetap jaga kesehatan selagi itu bisa ya. Namun ketika kita sudah berusaha keras untuk menjaga kesehatan kita, namun Allah tetap menguji kita dengan sakit. Dan semoga kita redho dan tetap bersabar dan jangan mengeluh ya. Setiap sakit itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmah di balik yang Allah berikan itu. Insya Allah hikmah itu kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita berpikiran positif saja ya. Terus apa berpikiran positif, berpikiran baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di baliknya. Ya, insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Syukran Ustazah. Jazakillah khairan kasih Ustazah. Ya, Bunda Eli ada sekarang sama kita. Iya Iya, Ustazah, tadi izin menyimak menyimak Ustazah Ustazah. Ya, karena Masya masih Allah. sakit. Ya. Al-Quran ini sebagai syifat dan Al-Quran ini adalah sebagai obat. Ya. Demi kita, boleh enggak ada pertanyaan seperti ini? Boleh enggak kita baca Al-Quran sambil baring? Ya. Jawabannya boleh. Ketika itu ada alasan dianggap boleh membaca Al-Quran sambil baring. Ketika itu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sedang sakit atau pada masa itu beliau sedang kecapean kalau kalau masa kita sekarang ya kelelahan atau bagaimana. Namun beliau tidak meninggalkan Al-Quran, tetap membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika baring kita boleh membaca Al-Quran. Ya, sudah. Ya. Jadi sambil sakit, saya dulu pernah gitu Bun, sakit ya nggak bisa ngapa-ngapain, sampai makan pun baring. Jadi lagi nggak ngapa-ngapain kan, kita nggak bisa ngapain. Ah udah, kita baca Al-Quran, buka Al-Qurannya sambil baring, yang adab yang apa. Ya. Ya, sudah. Banyak hikmahnya tuh Bunda Eli ya. Banyak dan hikmah juga untuk barangkali kalau kemarin kita cuman kalau apa lagi sihat ini pengen cepat-cepat baca Al-Quran habis 1-2 halaman umpamanya udah nanti mau ngerjain yang lain, tapi kalau masa kita sakit kan nggak ada mikir yang lain,
kita kecuali Al-Quran yang saja. kan Allah, Masya Allah. Masya Allah, Ustazah. ya sambil Masya baca Allah. Qurannya, kemudian ada kalau Al-Quran di rumah kita ada asbabul nuzul atau apa namanya ya yang sejenis untuk memperdalam Al-Quran, kita makin ada waktunya ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sudah. Sekarang Zaza aja sakit, bareng kasih orang berapa. Ya, iya, insya Allah. Baik, kita lanjut untuk irama nahwannya surah As-Saff. Saya kemarin bilang ada mau bawa sedikit variasi ya, tapi saya lupa iramanya seperti apa. Ini Kebanyakan ya saja. ya kadang gitu kita, kadang saya gitu kalau lagi apa namanya itu penuh kayaknya kan, jadi nggak hidayah yang apa namanya, bukan hidayah sih gitu ya. Nggak, irama itu nggak kebaca gitu loh, yang mau kita bawa itu, yang mau kita keluar itu nggak kebaca gitu. Dapat ininya saja. Lupa lagi gitu ya saja ya. Dan ntar ingat itu saja. Saya kadang pernah gitu juga, hampir nggak lupa, hampir lupa salah satu irama gitu loh. Irama gimana lah, gimana lah. Karena kadang bikinnya mau bikin kordi, tapi irama jiharka aja pokoknya itu mau kembali ke kordi itu muter-muter itu. Betul-betul. Kebanyakan ini usahanya udah kebanyakan nadanya usahanya. Enggak juga Jadi sih. mungkin. Cuman lagi apa? Mungkin lagi penuh ya, enggak bukan penuh iramanya, penuh yang lain barangkali. Insya Allah ya saja. Ya, sementara saya bikin yang seperti biasa dulu ya. Nah, nanti Ya. atau ini gini, Bunda Bunda semua mau mau bikin git seperti apa namanya? Taklidnya Syekh Mishri Rashid yang seperti kita di surah Al-Waqi'ah kemarin? Boleh saja. Boleh ya. Nar datar turun gitu ya saja. Datar datar turun, naik datar turun gitu. Ya saja. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ya, berarti dari datar datar turun kemarin ya. Iya, datar-datar turun saja. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Rasulullah Muhammad, wa'ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, itu seperti biasa. Gimana ya, seperti Syekh Musyarasy itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari datarnya. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وهو العزيز الحكيم. Napas kita sampai, saya coba bikin satu ayat ya. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Langsung turun jadinya ya. Ya Allah. Astagfirullah. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
berhenti dulu di fil afunya untuk irama datarnya ya. Saya coba saya ulangi sekali lagi. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhal ladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi itu jadi datar dua-duanya ya. Maaf, mohon maaf, saya coba sekali lagi. Subhanallahi ma السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. مرة عند الله تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Nah, sepertinya di ayat 4 itu nggak bisa kita bikin satu nada, satu rumus nada. Jadi kita bikin dua rumus nada sama-sama datar. Ya, saya coba ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhal ladzina amanu limata تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صفا كأنهم بنيان مرصوص. Nah, terjadi dua irama rumus nada datar. Pertama ayat tiganya datar, kemudian ayat empatnya bagian pertama datar, dan kemudian yang bagian terakhirnya diturunkan rumus nadanya. Kemudian untuk apa namanya kita ingati bersama, kita ketahui bersama pada kalau bunyanun marsus yang seharusnya nun, nun, nun sukun atau nun tanun bertemu dengan huruf ya, biasanya dia hukum bacaannya idgham bil gunnah ya, idgham bil gunnah. Akan tetapi ada beberapa kata atau kalimat dalam Al-Qur'an yang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat itu tidak dihukumkan idgham bil gunnah, akan tetapi dia dibaca ya tidak dibaca bunyi tidak seperti itu, tapi di bunyanun ya, nunnya jadi izhar, dijelaskan langsung kepada lemburkan kepada ya yang di depannya. Sekali lagi saya ulangi, fi sabilihi saffan ka'annahum
bunyan narusus. Ya, mim sukun atau mim tanwin bertemu, bukan mim, bukan mim tanwin ya, maaf. Ya, mim sukun. Ya, mim sukun atau tanwin juga bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya idgham mimi kalau nggak salah ya. Mimi atau ikhfa Bukan syafa. ini, bukan yang ini ketemu ini saja. Ya, idgham mimi, mim bertemu mim. Mim bertemu ba, ikhfa. Iklap. Ini. Iklap. Iklap. Lah Iklap. Kan itu mensukun. Kalau iklab itu mensukun nun itu sukun, kalau mim sukun ikhfa safawi. itu ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Kalau dia selain nun dan ba atau nun, mim sukun bertemu selain nun dan bertemu dengan mim selain mim dan ba, itu hukum bacaannya izhar syafawi. Jelaskan ya. Ya, kalau untuk bunyanun itu hanya di satu surah ini aja ya usahanya, satu surah ini ya. Bunyanun kamu di surah ini, kemudian ada lagi kalimat sinwanun, ada sinwanun ada juga ya. Kalau nggak salah itu selain empat kata Ada empat ya sinwanun saja, ada empat bunyanun, nih. nah bunyanun, kemudian apa lagi dua itu ya, saya lupa, mohon maaf, Oh, nanti kita ingat pulsanya sama. tapi hanya di surat ini ya saja ya, atau ada lagi untuk bunyanun itu saja? Kalau bunyanun Hanya di sini, di surat Asof. itu saya kurang paham ya, cuman saya Ini tahunya lupa ya. ada empat kata selain dia dibaca ambil guna. Apakah dia satu surah di Asof saja atau di surah yang lain? Nah, ini ilmu baru bagi kita ya, ilmu bagi kita. Nanti kita Ini cari kita lagi. cari lagi saja. Oh, Iya. ternyata bunyanun ini hanya terdapat di surah Asof. Saya nggak ngeh juga dari tadi. Ternyata ya, alhamdulillah ilmu baru jadinya. Sekali lagi saya ulangi, setelah itu kita sama-sama. Dimulai dengan rumus nada datar, kemudian rumus nada turun. Terusnya juga nada datar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ترون وهو العزيز الحكيم نايك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Datar pertama. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi. Turun. Fi sabilihi saff كأنهم بنيان مرصوص. Ya, silakan ayo sama-sama. Ya. Datar nada tiga ya Ustazah. Datar nada datarnya ada tiga ya. Nada datarnya ada tiga ya. Ya. Tiga, yang ketiga datar. Yang ketiga datar. Yang ketiga datar. Terus yang keempat datar. Datar juga. Iya. Pertama datar. Ayat pertama datar. Terus turun. Kemudian turun. Yang ketiga datar. Yang keempat datar turun. Iya. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Turun.
وهو العزيز الحكيم. Naik ya, apa sih naik karena ini lumayan panjang. Ya ayyuhal ladzina lima taquluna ma la taf'alun. Datar kabur maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, silakan. Bu Junita, silakan. Baik. Mohon bimbingannya, Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, kalau Bunda mau bikinnya irama apa rumus nada naik seperti itu ya. Kalau mau Bunda bikin rumus nadanya datar, berarti dari awalnya datar. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, fil aur fil aur fil aur ya. Ulang dulu ya. Iya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Turun. Wa Wa huwa huwal azizul hakim. Lebih forward pun lebih sedih karena karakter Irama Nahawan ini dia agak sedih ya. Wa huwal azizul hakim. Lebih dihayati. Wa huwal azizul hakim. Ya, naik. Ambil napasnya banyak biar apa sampai. Ya ayyuhalladzina amanu liman taslima. Maaf. Ya Ya ayyuhal ladzina amanu. Ya ayyuhal ladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Taf'alun. Dan naik. Ya الذين آمنوا يقولون ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Ya. كبر مقتا kabur makotan indallahi am takulu mala taf'alun. Nah, ada yang pendeknya ya. Dua rakaat mat aslinya, lanya mat aslinya dua rakaat. Kabur oh, makotan indallahi an takulu mala taf'alun. Kabur makotan indaulahi antakulu mala taf'alu.
Ya, datar sekali lagi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fis sabili. Fi sabini, Oh, fi dekat sabini. fi sabili gitu ya. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Ya, coba ulangi. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Lunya dua harakat. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Turun. Fi sabilihi shoffan ka'annahum bunyanun mardud. Ya, insyaallah iramanya. Kemudian pelafalannya yang perlu kita fokuskan ya, Bunda ya, perlu kita perhatikan panjang dan pendeknya ya. Fi sabilihi-nya itu matsirah Ya, silahir. ada. Barakat. Fi sabilihi kaannahum bunyanun mahmus. Bisa pilih sopan keanahum bunyanum mardud. Ya, Masya Allah. Semangat dari sekolah masa lalu. Luar biasa, Bunda Junita. Ya, semoga Allah beri kemudahan untuk kita. Ya, Insya Allah. Ya, amin. Jazakillah khair. Ustazah. Ya, wa iyyaki. Saya ya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Inna allaha yuhibbu alladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsud. Ya, num ada unah bertemu mim, ya. Num marsud. Coba sedikit lagi ulangi. Fi sabilihi shoffan ka'annahum bunyanun marsud. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda Diri, semangat dan istiqomah selalu Mungkin ya. jazakillahu khairan saja. Barakallahu fiik, Bun. Oh, Semangat. barakallahu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Wabarakatuh. Bun dan Ya. Guru, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar ya, Ustazah. Datar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sabbahal salah ya. Subhanallah dari datar. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Salah ya? Ah, naik, coba naik. Bunda kayak nggak kurang semangat malam ini gimana tuh? Lagi masuk ya. Semangat. Ya. 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 Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun. Ya. Maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allahi Datar lagi. Apa? Datar lagi ya? Iya. Inna Allahi yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Bisa pilih sofan ka'annahum bunyanum marsus. Saja. Iya, Bunda Nurul malam ini apa awalnya tadi kurang semangat saya lihat ya. Tapi iya. Saja. Diulang lagi. Enggak usah. Untuk iramanya ya. Kita baik, mulai dari kita kayak kemarin versi atau tajwidnya Murattal Irama Nahwan oleh Syekh Mishal Rashid ya dari Bunda Datar awalnya. Kalau awal datar suka kagok, biasa biasa naik dulu. Iya, betul. Saja. Ya, semangat lagi koma selalu, Bunda Nurul. Lanjut ada siapa lagi? Dengan saya, Ustazah, mohon bimbingannya. Ya, Bunda Endah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, turun ya. Naik. Kalau Bunda Enda boleh ini naik aja dulu datar nastausnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ke situ pula jadi apa saya ya? Variasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa azizul hakim. Ya ayyuhallazina lima taquluna ma la taf'alun. Kaburomaktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alu. Belum turun, masih datar.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ya, datar lagi. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Ya, turun sekarang. Sabilihi saffan ka'an marsus. Ya, Masya Allah. Untuk irama naik data dan turunnya itu bagus ya. Cuman untuk Bunda Endah terus semangat ketika kita mengiramakan, ngambil yang datar dulu, kemudian datarnya dua kali gitu ya. Untuk basic atau dasarnya naik data dan turun itu sudah bagus ya. Barakallahu fiik Bunda Endah. Iya, mohon terus dibimbing ya Ustazah. Insyaallah. Ya, kira khair Ustazah. Iya, wa iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda Musna. Iya, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلو بندا حسنى Musna, jaringannya kali ya Ustazah. Kirain saya yang hilang nggak? Dari tadi ya. Sama saja. Mohon bilangnya aja saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina bimattaqina kurang makotan lain dari anak bisa ya, turun fisabilihi. Fisabilihi sopan kaan marusul. Alhamdulillah, Masya Allah. Indah. Walaupun putus-putus ya, tapi hujannya bisa dengar. Iya, baru habis hujan, Ustazah. Oh iya, ha-ha. Insyaallah. Semoga ada isi komang selalu Bunda Husna. Untuk catatan Bunda Husna itu ya, kalau irama biasanya bagus ya. Paling kadang kelewatan huruf-hurufnya itu aja sih. Ya, tapi malam ini insyaallah yang saya dengar walaupun putus-putus tapi bagus. Keren deh, keren kasih Ustazah. Mas bimbingannya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya Erlinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Erlin, silakan.
Ini kayaknya napasnya nggak kuat dicoba ya Ustazah ya. Oh, kenapa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannakum bunyanun marsus. Nah, Mohon ulangi, coba turunnya bisa. Fisabilihi soffan kaannakum bunyanun marsus. Ya, bisa pasus saja. Saja Bunda Erlinda, ya. saya keputus tadi ya, atau saya nggak apa? Oh Bunda ya, boleh yang ulang? dari Enggak? yang mana saja? Dari yang mana saja? Dari Bunya awal? bisa bilillah. Baik. Enggak? Bisa bilillah ya. Fisabilihi soffan kaannakum bunyanun marsus. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, iramanya bagus ya. Dan pelafalannya juga Masya Allah. Untuk Bunda Erlinda, semangat dan istiqomah selalu untuk mengamalkan atau mengaplikasikan irama nahwan ini ya. Jazakillah khair Ustazah Ebi, supran ukti husna. Apa Om? Iya, Bu. Saya ya. Ya, silakan Om. Mohon dibimbing Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya, bagus ya iramanya, irama kurdi tapi tuh, itu sekarang kita irama nahwan yuk. Nah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, Bunda. Wahuwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Aduh. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbu الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. Ya, Bunda Utut. Ya, udah. Udah siap? Nah, ya tadi itu Bunda pertama di Taus dan Basmalahnya, Bunda miringnya ke irama Kurdi. Ya, coba
boleh diulangi. Kalau mau naiknya dulu, kemudian turun, boleh juga di ayatnya naik, datar turun, boleh juga bawa bikin, bunda bikinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu versi datarnya. A'udzu billahi, maaf. A'udzu gimana ya? Naiknya ya Allah. Nah, itu nada datarnya. Kalau nada naiknya ya gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh, Bunda? Bunda Utut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, subhanallah. Ini naik apa datar, Ustazah? Bunda mau bikin naik atau datar? Tadi saya dengar Bunda itu naik kemudian turun. Coba Oh, apa datar. kalau Bunda identiknya datar, coba bikin datar. Kalau identiknya tuh naik, bikin naik saja ya. Coba saya datar ya saja. Ya, dari Sabaha ya. Alhamdulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu ya. Wa huwa Rahmanil al-azizul azizul hakim. naik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, bagus. Nah, datar lagi. Inna Allah. Inna allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna Ya. fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bunda Utut. Bagus, Bun. Ya, tadi semua saya koreksinya itu karena dari awal ta'awuznya dan nada tututan miring ke irama lainnya. Iya. Untuk Bunda Utut. Semangat dan istiqomah selalu ya, Bun, ya. Terima kasih saja bimbingannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Vicky, silakan. Apuan, tidak buka ini video jaringan di sini lagi error, Ustazah. Tadi kepental. Enggak apa-apa. Ya. Mohon bimbingannya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب
Ulladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun martub. Lagi demam ini Ustazah Evi Apuan, suaranya nggak nyampe. Alhamdulillah, sehat selalu untuk Bunda Feki, ramanya bagus. Amin, Allah, amin. Nggak sampai suaranya aja. Ya, nggak apa-apa. Jazakillahu khair. Amin, amin, ya Allah Ustazah Evi. Jazakillahu khair. Ya, Pak Iyaki. Apa Ustazah mau tanya Umi Feki? Umi Feki, mana Ustazah itu Khairani? Ini dia ngaji bareng, dia yang ini, oh, yang nge-review malam ini, Apuan. Jadi nggak bisa ikut kelas kita? Iya, nggak bisa ikutan kita, Masya Allah. Nah, ini padahal dia mau benar. Dia mau benar pada. Yang pagi aja, yang pagi sama Ustazah. Iya, nanti kita bilangin. Ah. Makasih ya. Umi Feki ya. Ya, sama-sama Ustaz Uti dari. Lanjut. Umi Istiana ya? Oh, Istiana. Ya, soalnya nggak ngerti kalau nomor 8. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nur Haibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Istiana. Ya, sehat selalu ya. Sudah sehat semuanya. Baik, mohon bimbingan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Begitu kah? Datar ya, atau turun? Datar. Kemudian turun lagi. Sekarang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Ya, bagus. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbu الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. Ribuan Ustazah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bunda Istiana, iramanya bagus. Masya Allah. Masya Allah. Semoga ada yang suka, Masya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polos Ustazah. Gimana? Udah polos selesai? Ya, Ustazah. Hah? Polos Ustazah. Sudah habis Ustazah. Halo. Iya, Bunda. Iya, kholas Ustazah. Oh iya, kholas. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah kholas. Insya Allah. Ya. Putus-putus, Bun. Iya, bisa dengar? Di tempat saja ya. Iya. Sepertinya. Coba nggak usah pakai headset, Ustazah. Itu headset bukan, Ustazah.
Gimana? Coba nggak Saya usah pakai. nggak pakai handset. Oh, nggak pakai ya? Berarti jaringan ya Ustaz ya? Enggak. Jaringan saya enggak ada sih pakai handset. Tinggal buat PR saja ayat 5 atau bagaimana saja? Oh iya. Bunda boleh tolong scroll ke bawah ya. Kalau sedikit untuk ayat 5-nya kita boleh ke ayat Ya, berikutnya. nah. Oke, bentar saja. Siap saja, nanti tinggal digeser saja. Ya, makasih Bunda. Saya coba dari TAUS lagi karena biar memudahkan kita ya, karena setiap kita setiap satu ayat itu memulainya maupun untuk PR-nya nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Dari nada datar. Kita coba berhentinya sampai ta'lamun, ya. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamun. Waqad ta'lamun. Ya, kalau nggak tak pas sampai di situ, kita berwakafnya di mana nih? Tuh, ini ada nggak di Al-Quran di tanda wakaf sekitaran itu? Gak ada saja nani Nggak ya. ada saja. Tuju nani. Ada nani. Yuk dunani. Eh, yuk dunani. Ada. Nani, iya ada ya. Tanda wakaf ya. Gak tanda wakaf saja. Enggak. Gak ada tanda. Gak ada tanda wakaf tapi boleh berhenti Ustazah di situ. Oh ya, kita berhenti di situ. Nah, kalau tanda wakaf kan kita berhenti di situ, nggak ngulangi lagi ya. Kalau nggak ada tanda wakaf, kita berhenti di situ. Artinya kita ngulang lagi di apa? Satu atau dua kata di belakangannya ya. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamun ini agak apa bacanya bertemu huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta yang dimana hurufnya makhraj hurufnya sama-sama ya tapi sifat hurufnya berbeda ini Hurufnya kita baca berbeda. dalam keadaan gunnah ditahannya waqad ta'lamun dalnya tetap mengapa namanya menampakkan huruf dal sukunnya waqad ta'lamun waqad mentasdidkan menahan di situ ya tapi tidak lama tidak terdengar seperti saktah ya waqad ta'lamun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima maaf wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamun. Kemudian kita ambil lagi. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kalau kita apa namanya? Menggunakan rumus nada turunnya. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Atau kita coba sampai kulubahum. Kalau nafasnya panjangnya. Wa qad
ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma ra'u azaghallahu qulubahum rumus nada turunnya di situ ya. Sekali lagi saya ulangi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Turun ya. Bingung atau gimana? Saya kepanjangan kayaknya saja. Kepanjangan ya. Iya saja. Kalau kepanjangan kita berhentinya Rasulullah ilaikum ya. Nah, ini berarti berwakafnya pendek tapi kita gunakan rumus nada turun. Iya, di situ ada koflam saja. Rumus nada datar. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun. Maaf. Kurang fokus saya ya. Astagfirullah. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ilaikum berwakaf di situ ya. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kalau naik lagi, falamma zaghu azwaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Boleh tolong Bun geser? Kira-kira panjang enggak ayat 6-nya? Panjang juga ya. Tolong ke ayat 5 dulu. Kita satu ayat aja gimana? Iya, satu ayat boleh saja. Tantangan ya ngambil surah ini ya. Masya Allah ya saja. Ya, tapi maknanya ini luar biasa nih. Bagus untuk kita resapi ya. Mau saja. Emang apa saja maknanya saja? Ayat 5. Coba kita bikin rumus nada datar. Datar turun ya saja. Datar turun. Nah, datar turun. Coba ya kita bikin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Kalau kita langgar hukum wakafnya huruf jim itu ya, atau kita gunakan rumus nada naik datar turun. Iya, kembali seperti asal ya Ustaz. Iya. Naik, datar turun ya, karena
saya rasa mungkin sebagian sahabat kita nggak nyampai dari falam marozagut. Mungkinlah kita meninggalkan hukum wakaf jim itu ya. Bisa kita teruskan, bisa kita wasalkan, tapi kawan mungkin sahabat kita ada yang nggak sampai napasnya. Nggak boleh juga seperti itu ya. Nah, kita sama-sama pikir alternatif biar sama-sama seneng. Sebenarnya panji maksudnya kalau di mushaf biasa kola kayaknya sih. Di mana di kulubah di kulubah iya sebenarnya. Iya, itu kan kalau kola itu memang pada umum Al-Qur'an yang kita gunakan dia wajib berhenti ya. Wa in qala Musa li qaumihi ya qaumi limatuzunani wa qad ta'lamun tasjid kepada huruf ta wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Ya, ini pada biasanya kita ya naik datar-datar turun. Di apa di mana berhentinya kita seragamkan saja di situ. Insya Allah itu bisa dicapai untuk semuanya ya. Mungkin yang pertama agak kepanjangan, kita tarik nafasnya dulu, kita aturkan nafasnya dulu. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gimana kita tutup? Iya sudah. Iya. Untuk malam ini saya mohon maaf, sepertinya saya kurang fokus ya. Irama hampir hampir ketinggalan, hampir kehilangan dari lelah kali ya Pak, ingatan enggak juga sih, cuman gimana ya? Ya begitulah. Kadang mungkin kita kebanyakan pikiran saja. Enggak tahu sih pikiran apa. Kebanyakan kelas kali saja. Tapi kenyataannya seperti ini ya. Jadi agak kurang fokus. Bisa dilihat itu bunda sekalian, saya kurang fokus. Mengingatkan irama pun kadang kelupaan. Ya, mohon maaf sekali ya bunda ya, atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan kita diridhai setiap apa yang kita baca barangkali. Atau gini, saya mikir gini, ada kesalahan apa sih sehingga aku diizinkan Allah untuk mengulangi urat ayat ini loh. Berapa kali saya ngulangi itu? Kesalahan ayat ini. Dan saya sering mengulangi di situ gitu loh. Ya kan? Saya mikir gitu, oh banyak betul saya ngulangin. Indahkah di sini gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Kayak kita menghafal Quran kan, menghafal Quran dulu di tempat mana yang sulit, di situ ternyata Allah beri rasa cinta untuk kita terus mengulangi ayat tersebut. Ternyata banyak pahalanya di sana ya. Ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan itu semua kita dapatkan ya. Sekali lagi mohon maaf dan selamat beristirahat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Saya mohon maaf juga sebelumnya ini bunda ya, kadang saya di grup itu sering kadang nggak nge-review, kemudian ada yang telat banget nge-reviewnya, itu saya mohon maaf. Kadang kendala yang tidak bisa saya baca satu persatu ya, mungkin bunda Dery bisa mewakili hati saya, tapi bunda nggak maklumi saja. Apa-apa saja. Mohon maaf sekali. Yang penting semangat bunda semuanya. Ya, semangat semuanya insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Liv ya. Iya.